teruntuk kamu yang selalu sebar meme makan Yonglek. Aku tak tahu lagi, sampai kapan kamu buat gituan terus? Atau dengan gambar apa aku menggambarkannya? Apakah burung ngangguk di FB? Karena untuk kesian kalinya, aku jadi ingat muka Yonglek pas zaman jahiliyah. Dan benar, Yonglek masih berkuasa di atas segalanya. Ketika mata ini diuji, perih rasanya melihat Yonglek berada di banyak dimensi. Untuk kesekian kali lagi, dan lagi. We want more! Sorry. Dari sebuah lagu yang menyentuh hati dan mengalihkan pilkada DKI, datang secuil cerita yang membuat penontonnya menangis, ingat mantan, baper, dan bahkan narator trailer kocak juga terseduh. Datang sebuah film pendek, gambaran terbaik sinematografi, cerita, dan soundtrack yang diprediksi bisa masuk bioskop di Indonesia. Sumpah, jarang banget gue memuji film, tapi rasanya sangat indah, damai sekali. Trailer kocak, Surat Cinta untuk Starla. Berawal dari sebuah mesin ketik yang usang, lahir sebuah musik yang sangat menyentuh hati dan menyentuh 40 juta viewers di YouTube. Ini adalah kisah Hema Chandra, seorang remaja street art ganteng yang diperankan oleh orang ganteng juga, Jeffrey Nicole, dan membuat penonton perempuan film pendek ini tidak bisa fokus melihat film tersebut. Namun, dia tak pandai berlari. Selain itu, dia mempunyai mesin ketik kuno yang mengantarkannya kepada seorang cewek bernama Starla, cewek cantik pemilik kafe tapi selalu apes dan gak jago acting. Mobil gue? Mobil gue hilang tadi, gue pergi di sini kan? Ya. Mobil gue. Sebuah insiden terjadi hingga akhirnya mereka bertemu dengan mantan koboi yang makan bakso, berjalan kaki tanpa takut begal dari meme makan ala Yonglek. Ketemu sama Yuda Keling yang lagi ngejar setoran malam. Dan berantem dengan pacar. Astaga Bima! Bentar, masih kurang sedikit lagi aktingnya mbak. Dikit lagi oke? Dikit lagi. Hingga akhirnya, datang keadaan film-film romantis seperti biasanya. Ya kayak ceweknya diputusin pasangannya, hujan datang, terus slow motion ada cowok perpisahan dan happy ending. Perfect shot di segala sisi, slow motion di mana-mana, musik yang menyentuh hati, dan beberapa hal yang membuat kita cinta dengan pemeran Hema. Pandai manjat, bad boy tapi good boy, penyayang, heroik, kreatif, moral art maker, homeless hope guy, puitis, humoris, retro guy, dan kuno. Hari gini masih pakai poliponik. Tapi siapa peduli? Orang tampan gini harus dicari, bay! Starring Lutfi Halimawan, Cuti Pai Marzia, Rahmat stand up comedy, Hai, saya ingin jadi YouTuber terkenal, opening anime, dan Cungda Transition. Trailer kocak, Surat Cinta untuk Starla. Sumpah, beneran ini kantor gak ada yang jaga. Gimana sih penegak hukum zaman sekarang? Terima kasih karena udah nge-like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share. Dan iya, mudah-mudahan lu suka dengan video gue. Itu saja, mohon doakan karena gue sedang fighting. Asik, nggak fighting, nggak, tapi fighting melawan akademi. Oke, itu aja. Gue mohon maaf karena video sebelumnya ada sedikit troll. Tapi ini salah satu cuplikan lucu di mana gue lagi ngerekam suara troll kocak terus ketahuan sama emak gue malam-malam. Ini dia, silakan lihat cuplikannya. Mau ngapain?